aku hari ini mau jalan-jalan. Aku rencananya mau ke gunung di bawah laut, terus ke rumah SpongeBob. Hei, ini teman aku nih, namanya Imam. Gue bisa nge-rap loh. Di sini ada sofa. Sofa. Sofa abis itu fa. Iya. Ada layar. Kalau beli ya bayar. Lo ngapain sih lo? Segala macam di iniin peralatan action cam, mirrorless camera, ada tripod. Lo mau ngapain sih? Saya mau jadi vlog traveler. Ini saya beli. Jadi kalau saya di kapal tuh. Kayak gimana sih? Terus ini juga. Bapak contohnya kayak gimana? Belum pernah lihat. Belum. Nih. Keren. Bapak ya? Tahu dia nggak? Ini si Sam Witwicky kan? Bukan. Sam Witwicky itu siapa ya? Kayaknya gue pernah denger ya. Transformer. Oh iya benar. Namanya Alex Chacon. Buset. Travel vlogger ini udah memiliki 106.000 subscriber di channelnya. Dia kelahiran Texas dan dia membuat catatan perjalanannya dia keliling tempat-tempat yang seru pakai kamera dan action cam. Seru gila. Tuh, aneka momen dari kamu, mulai dari berdiri, berendam, jongkok, tidur. Naik motor tadi, waduh naik unta. Naik unta, naik ski. Naik ski. Tuh, itu di Bromo tuh. Bukan. Oh bukan. Tuh, wuh. Sendirian aja ya dia ya. Iya, happy dong. Wah, itu ya travel vlogger ya? Alex. Alex siapa? Itu namanya Alex Chacon. Oh iya, iya. Itu dia. Saya pengen kayak gitu, Bapak nggak? Mau lihat lagi nggak yang lebih seru? Keren ya, bisa selfie segala macam. Oh iya gini kan. Iya, itu saya. Tapi kayak gini nih kalau saya mau ngambil gambar underwater kayak gini nih, referensinya. Mike Corey atau Michael Corey adalah seorang biologis angkatan laut, beralih profesi sebagai seorang travel vlogger. Salah satu karya dia yang menarik adalah saat dia mengabadikan momen-momen yang ada di dalam laut. Keren banget sih. Karena dia anggota angkatan laut. Masa? Iya. Jadi dia tahu betul tuh gimana eksplorasi keindahan laut di belahan dunia. Explore Pit Cenote atau El Pit adalah salah satu dari banyak hal yang menakjubkan di Meksiko. Dan akhirnya dia telusuri gitu. Ini bisa dibilang kayak playgroundnya para diver lah nih. Yoi. Bagus ya? Iya gila, enak banget sih. Oh, dia pernah mampir ke Indonesia juga loh, ke Wakatobi. Oh gitu? Iya. Wow, gitu. Keren ya? Iya kan? Tetapi yang satu hal yang tidak bisa dilakukan, kalau kamu pengen jadi diver, kamu nggak boleh takut basah. Kan ada orang takut basah. Air. Terus dia mandi tuh, dia mandi tuh pakai debu. Terus saya juga ada yang saya suka banget nih, Pak. Apa? Nih, lihat nih, yang ini keren banget. Mana? Nih. Oh! Ini kecil. Travel vlogger jumlah subscribe terbanyak, namanya Devin Graham. Dikenal juga sebagai Devin Supertramp. Berhasil memiliki 4 juta subscriber di YouTube. Karena dia melakukan extreme sport. Keren banget. Gua mau banget begitu. Gua mau banget begitu. Gua mau terjun begini. Lah kok tangannya kuat ya megang gituan ya? Kalau gua udah lepas tuh. Gua mau banget nih. Mahal banget dia, ini. Kelahiran 83. Dia videografer Amerika, memproduksi video ekstrim sport, dan akhirnya dia juga sekalian aja gue bikin vlog gue sendiri. Gitu. Keren, klip. Tapi keren banget ya. Iya dong. Berarti kalau mau bikin, ya kalau jadi mau travel vlogger gitu, berarti udah harus well equipped, semuanya harus duitnya banyak ya kan. Iya budget dong. Kan lumayan juga buat keliling-keliling kayak tadi ke Maroko, ke Paris, Puerto Rico, ke Meksiko. Budget tuh ada berapa sih? Hah? Ini aja udah berapa, itu udah berapa? Lah, tajir juga loh. Tajir lah, Pak. Wih. Uang mah ada saya. Jumlahnya kan yang mengkhawatirkan. Iya. Ini mulai jumlahnya nggak? Mana? Ini sisanya nih. Mana? Iya. Haya, 2.000. Iya. Lu mau kemana? Murah-murah aja kamu. Nah, berhubung budget gua minim, mau jalan-jalan, belum akomodasi gue. Iya, makanya tiket, akomodasi, lu gimana cara? Lah iya makanya, Pak. Kan nggak mungkin tuh ada tiket pesawat yang bisa menyesuaikan budget gua.
Kalaupun ada pasti rebutan. Tiket murah, tiket murah. Ya Pak, kan ada promo. Biar aku dapat, dengerin dulu aku. Biar aku dapat tiket murah kan gue juga udah harus hitung-hitung lagi Pak. Udah gitu gue ribet harus ngecek-ngecek tiket promo lagi. Iya sih emang itu kan ada jam-jam tertentu. Nah, gitu iya, kan, ya. Ntar kalau saya kelewatan gagal lagi saya liburan. Aduh, lo tuh ngapain dipusingin sih? Ya pusing dong Pak. Sekarang zaman itu serba canggih. Ah, ini ada solusinya. Solusinya apa? Solusinya ada di apps Traveloka, aplikasi booking tiket pesawat dan hotel nomor 1 di Indonesia. Saya ada nih. Ada saya, Traveloka. Ada kan? Ada. Sini gue kasih tahu. Mana? Enggak, lo emang punya. Traveloka kan ada kan? Iya. Cuma ada fitur yang bisa membuat lo lebih mudah lagi travelingnya. Oh. Apalagi dengan budget lo yang pas-pasan kan? Iya. Mau gue ajarin enggak? Mau. Nih. Traveloka sebagai aplikasi booking tiket pesawat dan hotel nomor 1 di Indonesia sekarang ngeluncurin yang namanya fitur price alert. Hah? Notifikasi harga gitu? Iya itu dia. Fitur price alert atau notifikasi harga ini memudahkan lo untuk mendapatkan harga tiket pesawat terbaik sesuai dengan tanggal dan rute yang lo mau. Nggak ngerti gua. Jadi lo nggak harus ngecek. Wah, tiket promo nih? Iya ada tiket promo nggak ya? Buru-buru nih? Belum lagi. Hah? Tiket promo nggak ya? Belum lagi. Begitu lo cek, wah ini udah murah. Tapi ntar bisa lebih murah lagi nggak ya? Kan pasti kan kalau gitu kan? Oh iya 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 iya. Nah, iya. Ini dia nih. Keren. Nih gua ajarin ya. Iya mau. Ini nih. Lo login dulu. Apa? Ya kan? Ke aplikasi Traveloka. Terus cari dan pilih menu notifikasi harga. Nih. Ada atau, ya? Atau price alert. Oke. Nih notifikasi harga nih. Iya. Nah, udah kan? Iya. Lanjutkan dengan, karena ada tombol plus bawah. Iya. Ditekan. Put. Nah baru mau kemana nih? Ke Surabaya aja ya. Timur ya Pak? Jauh juga ya? Oh iya sorry. Surabaya boleh. Surabaya. Nah ini kan bentar lagi mau liburan Natal nih. Desember mana Desember? Desember. Nah. Tanggal berangkat tanggal 22 ya? 22 boleh. Mau jam berapa kira-kira lo beli? Saya. Jam berapa? Saya ini aja. Siang-siangan aja. First flight aja Pak. Biar bisa jalan-jalan di sana. Oke, first flight sekitar jam 4 sampai jam 11. Oke. Tiketnya PP ya? PP dong. Mau pulang jam berapa? Mau pulang tanggal 28. Abis itu langsung libur tahun baru lagi tuh? Iya kan? Jam berapa pulangnya? Saya mau pulangnya yang paling malam. Oke nih, yang paling malam. Mm-hmm. Sendiri aja kan? Sendirilah. Nah ini nih, lo bisa nentuin budget. Budgetnya berapa? 20.000. Mana ada? Tiket pesawat 20.000. Lo naik. Sejuta. Hah? Sejuta. Sejuta oke okay ya. Oke. Okay. 1 juta. Iya. Simpan. Udah. Nah, jadi gini nih. Nah, ini nih. Nanti dia akan secara otomatis nyariin harga terbaik buat lo gitu. Ke email gue langsung kan? Nanti akan dikasih tahu di push ke email lo gitu. Keren banget Traveloka. Dan notifikasinya lo bisa pilih lewat email atau notifikasi di aplikasinya gitu. Oh, langsung gitu. Dan ini juga bisa disesuaikan. Mau tiap minggu, tiap hari juga bisa. Itu Traveloka. Iya. Komplit ya. Gue bisa sambil ngapa-ngapain aja nih. Iya betul. Tinggal masukin aja tadi semua data yang gue butuhin termasuk budget gue. Masuk lagi ke notifikasi, kalau nggak email kan. Itu dia. Dikabarin lewat situ. Nah, kan ini kan baru banget lo masukin. Iya. Jadi belum bisa dapat notifikasinya dong. Ah. Nih gue tunjukin yang gue udah bikin. Mana? Ini belum. Tuh. Kok kayak gitu? Lihat dong, ini kan gue ke Jakarta, Sydney. Iya. Tuh tanggalnya tuh. Budget gue liat nih, total budget gue 6 juta. Iya. Ini tren harga nih. Iya. Tertingginya di sekian. Iya. Nah ini hari Minggu kemarin sempat rendah nih. Gitu. Jadi seharusnya gue beli kemarin hari Minggu. Jadi mungkin ntar hari Minggu yang berikutnya baru gue beli. Oh. Gitu. Ngerti kan? Ngerti. Itu dia. Iya. Kalau mau download aplikasinya selain ke Google Store atau App Store, lo bisa download dengan cara ketik bintang 200 bintang 900 pagar terus tekan call. Bintang 200 bintang 900 pagar. Itu dia. Habis itu langsung call. Langsung tekan call, langsung download. Oke. Mantap. Udah, kan? Berarti aku udah download, berarti aku tinggal belajar lagi makainya tadi. Price apa namanya? Price alert atau notifikasi harga. Yo. Tapi yang jelas ya, ya Traveloka dulu, liburan kemudian. Selamat liburan buat commenters. Kita juga mau liburan ya. Ayo.